Happy weekend semuanya. Alhamdulillah di hari Jumat kemarin, meskipun kita tidak bisa sharing ya, tidak bisa share saham-saham apa yang menarik yang bisa di tradingkan. Cuman sebelumnya di hari Senin, Selasa, Kamis kita sudah share ada BBTR, ada NSSS juga, dan hopefully semuanya kasih cuan, dan terutama BBTR 29%. Dan itu baru naik dalam satu hari. Bagaimana terpannya nanti akan saya bahas juga BBTR. Dan seperti biasa list akumulasi ada 5 saham. Yang satu ini saya agak ragu ya, karena lagi downtrend, mungkin hanya dead cat bounce belaka. Jadi ya seperti apa nanti disimak aja video ini sampai selesai tentang list akumulasi mingguan. 5 sahamnya ada Telkom, BRIDGE, DSNG, MTEL, dan BCAP. Mungkin saya agak ragunya BCAP sih. Oke, kita bahas satu per satu. Oh benar, saat hari Kamis saya live, saya mengatakan ini garis merah akan jadi titik kritisnya ya. Ini karena demand area jebol ini, silakan lari dulu lah ya, cari kesibukan, liburan, dan you name it lah ya. Pokoknya agak berisiko. Dan Jumat adanya kenaikan, saya mengatakan kemungkinan besar resistennya itu ada di garis warna kuning. Nah ini dekat lagi nih, 6687. Kita lihat ya besok Senin seperti apa. Dan besok Senin saya sudah bisa mantau, saya nggak berharap langsung breakout di atas garis kuning. At least dia kalaupun turun kuat di garis warna merah yang ini. Saya kasih simbol yang putus-putus lah. Nah itu merah putus-putus, lagi di atas itu, which is good untuk setway dulu lah ya untuk IHSG nya jadi itu. Dan kita mulai saham pertama, Telkom, TLKM. Seminggu ke belakang diakumulasi oleh Oke, kita lihat. Nah ini seminggu belakang sejak tanggal 13 normal akumulasi ZP dan KZ ya, nominalnya lumayan besar, average-nya 4000, sekarang 4050 ya, average-nya tipis lah, dikit-dikit. Ini teman-teman bisa pick up, bahkan ini saya bisa katakan dia baru retrace kemarin. Dan ya ini menarik sih, break dari cup candle juga. Garis hijau ini bisa jadi area demand area, bisa menjadi demand area nih, kotak yang saya blok merah nih, kotak merah ini bisa jadi demand areanya. Selagi di atas itu menarik, di atas low hari Kamis lah ya, low nya di 3980, 3950 lah boleh. Ini saya ganti ke 3950. Oke, selagi di atas itu menarik sih untuk si Telkom, masih oke. Targetnya nutup gap lah ya, nutup gap garis warna merah putus-putus itu. Kalau target dari cup and handle nya sendiri, ini cup, ini cup candle, bisa kalau ini inverted juga bisa. Di sini kalau saya melihat targetnya at least sekian lah. Oke, nah, ini targetnya bisa ke sampai 4260. Cuman saya agak sedikit ragu ya, ini ada hubungannya sama ISG. Kita lihat aja sih 4260, kita lihat saja seperti apa. At least ke nutup dia 4150 dulu sih untuk Telkom. Selanjutnya ada BRIS, BRI Syariah. Kemarin hari Jumat saya melihat di RDI sempat naik lumayan besar, lumayan tinggi juga si BRIS ini. Kita lihat ya chartnya seperti apa ya, saya belum nonton sama sekali nih BRIS. Oke, naik dan cenderung doji ya, cenderung doji, dan ini di demand area ya, di demand area. Wih, sorry, ini BES, BRIS, BRIS, BRIS. Kalian lihat ya kemana. Oke, kemarin lumayan bagus candlenya, hammer naik 3%, at least dia masuk ke area supply area lagi. Nah selagi dia kuat di atas garis marah merah, menarik sih. 1600 lagi di atas itu oke-oke aja untuk si BRIS. Targetnya 1675 lah, targetnya 1675 itu dulu sih untuk si BRIS. Masih oke dia BRIS, apakah ini bisa dikatakan flag min kak mas, I don't think so untuk kesana. Cuman ini sudah target inverted, udah capai red. Nah ini kena
supply area ada koreksi. Nah, selanjutnya adalah dia bertahan di 1600 dulu lagi kuat, tarik 1675 baru kita ngomong 1750. Biar dia kuat 1600 dulu. Seminggu diakumulasi oleh oleh PD. Value transaksinya lumayan juga 35M ya dalam seminggu. Jadi okay banget sih ini PD 1540 wave rate mereka. Jauh di bawah 1540, jadi kalaupun besok Senin taking profit koreksi dekat-dekat 1600 itu masih make sense sih untuk si Breeze. Oke, yang ketiga ada DSNG. Yang ketiga ada DSNG. Yang ketiga ada DSNG. Wait a minute. Nah, ini DSNG menarik. Ini sudah masuk list akumulasi kemarin kalau nggak salah. Dia jebol 690 sangatlah oke. Stop loss 1670. Target masih sama garis-garis ini. Dan ini masih uptrend ya, masih uptrend. Kalau yang masuk di kemarin di saat list akumulasi harusnya sudah cut loss. Kena cut loss di hari kapan? Di hari Selasa ya. Nah, masuk lagi nih yang harusnya. Nah, tinggal ini teman-teman berani confident buat masuk lagi enggak. Biasanya itu banyak yang sudah cut loss terus melupakan tersebut. Is a normal, kembali ke pribadinya masing-masing aja sih, disesuaikan aja. Oke, ini di SNG. Seminggu diakumulasi oleh ZP 4 miliar transaksinya, lalu JU retailnya mostly pada jualan YP, PD, KK, XC, CC. Nah, ini identik dengan retail pada jualan akumulasi. Menarik nih si DSNG, memang cenderung agak saham repo ya, volumenya kita lihat ya, sangat di maintenance banget ya, jadi be careful buat teman-teman di DSNG. Jebol support, cut loss deh, itu aja sih. Tuh, DSNG, lalu yang selanjutnya, MTEL, Mitratel, anak perusahaan dari si Telkom. Yang perusahaan dari Telkom kita lihat seperti apa. Seminggu ini bagus, sangatlah bagus, 700 stop loss, kita naikkan 720. Menarik dia, 760 kena, target selanjutnya adalah ke 780. Petanya akan kemana? Nah, kalau saya lihat ya petanya ini dia akan turun dulu. Turun adalah hal yang normal dan hal yang lebih oke sih menurut saya untuk turun. Terus dekat sini 730 bahkan tuh baru nanti sentuh lagi ZW di sini. Biarkan di situ baru dia naik. Nah, ini kalau saya plannya seperti ini sih untuk si MTEL. Oke, list di akumulasi gede juga oleh RX 20M bareng dengan ZP. So far beberapa kali kita lihat ya dari 4 saham ini ZP selalu mengakumulasi nominal yang lumayan besar ya. Sehat. Gak ngerti juga kenapa ZP aktif banget ya minggu ini ya. So far okay. MTEL retail apa dijualan juga. Jadi menarik. Cuman ini agak sabar ya, mungkin geraknya bisa dikat saya menyimpulkan sama dengan Telkom. Okay, MTEL, dan ini terakhir ya BCAP. Secara akumulasi okay sih. Secara akumulasi kita lihat dulu BCAP normal akumulasi, ZP lagi 1,5M value transaksinya, average-nya di 58. Resikonya saham ini satu ya, meskipun dia akumulasi satu dia masih downtrend. Satu itu resikonya, kedua deket dengan gocap. Kalau saham ini dibalikin ke gocap, nah teman-teman bingung nih kapan dia bangkitnya. Jadi jebol teman-teman langsung cut loss aja lah, gak usah berharap nanti bisa naik bla 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 dan lain-lain. Nanti kalau naik lagi kita buyback aja, gitu aja sih targetnya. Risikonya sangatlah ngeri ya kalau dia ke bawah nih ke 50. Jadi itu ya sudah saya warning untuk resiko saham ini. Kenapa saham ini masuk ke list? Karena satu, dia list akumulasi ya. Satu, yang kedua juga dia di ada bullish divergen di sini. Oke. Ini bullish divergen. Jadi ini menarik. Satu, kedua itu. Dan ini kita lihat ya Fibonacci-nya ya. Dia sudah kuat belum? Nah, stop loss-nya ini di garis warna merah ini. Selagi dia kuat di situ, itu hal yang oke sih, 57.
Ferrari kuat di 57 menarik untuk si BCAP. Nah kemarin ini time frame 1 jam ya, waktu dia setway dia volumenya biasa aja. Nah ini kegunaan dari broker summer release akumulasi, terus ada bullish divergence, dan memahami yang namanya volume dalam technical. Jadi itu BCAP menarik stop loss di 57 target. Nah ini targetnya, kita ngomongin target. Target saya akan katakan satu garis warna putih di 62, lalu selanjutnya di sini di 66. Jadi itu target-targetnya dan list sahamnya. Jadi itu tadi saham-sahamnya dan kegunaan dari technical ini, kalau teman-teman mengerti ya sangatlah penting, sangatlah cukup ya, apalagi kalau dikombin dengan hal yang lainnya kayak tadi list akumulasi, terus saya kombin dengan Fibonacci, dikombin juga dengan yang namanya divergen, akan sangat powerful dan sangat sangatlah bagus lah ya. Dan beberapa kali saya terapkan ini dan berefek ke hal yang positif. Nyatanya di NSS, BBTR kita cuman double digit, kita cuman double digit. Jadi kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Jadi di market yang seperti ini, kita hal-hal baiknya juga menyiapkan lah ya, menyiapkan diri kita untuk yang namanya knowledge itu sendiri. Nah beneran di sini di tanggal 1 April akan ada workshop online, jadi full satu hari, saya bisa katakan jam 9:30 sampai jam 3 kita nanti ada workshop online-nya. Lalu di hari Senin kita live trade bareng dengan market yang sudah baru. Kenapa market baru saya katakan? Karena sudah sampai jam 4 untuk besok April Senin ya. Jadi itu silakan join. Buat posternya ada di video ini nanti di akhir, dan juga kontak personnya buat teman-teman atau bapak ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan dikontak aja. Jadi itu semoga bermanfaat dan sehat selalu, cuan bersama.